Saki. Who missed Mr. Saki? Mr. Saki is back! Ha ha ha! Hai, nama saya Widianta Putra Teja. Saya berusia 22 tahun. Saya lahir 13 April 1997. Saya sebenarnya asli Bali karena papa mama saya adalah orang Bali. Tapi saya lahir di Cianjur dan bahasanya bahasa Jawa. Karena awakku iki sekolah nang Surabaya sampai SMA. Terus saya iki kerja di Jakarta jadi pemain basket. Sekian, itulah Widianta Putra Teja. Hai. Prestasi saya bisa dilihat di sebelah sini. Ya dari awalnya dipanggil nasional sih. Kaget ya, pertama-tama kaget soalnya kayak nggak nyangka lah bisa secepat ini kan. Toh saya baru main itu baru dapat minute play banyak di musim lalu ini doang, jadi kayak agak kaget lah, nggak nyangka. Terus pengalamannya waktu kemarin nasional juga bisa dibilang luar biasa. Sempat ke Taiwan juga ikut William Jones, dimana lawan-lawannya itu gokil-gokil banget. Kita benar-benar kayak diajarin main basket. Ternyata basket itu gimana ya, kompleks banget gitu kan. Ketemu Korea, Jepang, ya tim-tim yang luar biasa lah menurutku. Terus ketemu dengan Coach Toro, sempat latihan ikut TC dengan pelatih dari Serbia itu. Pengalaman yang luar biasa juga bagi saya ya. Terus di Medan terakhir, sebelum saya akhirnya kecoret. Oh. It's okay. It's part of the journey. apa ya? Banyak lah ya, maksudnya apalagi ya waktu di William Jones itu menurut saya paling berharga lah, pengalaman berharga banget. Belajar banyak banget dari apa negara-negara yang menurut saya basketnya di atas kita jauh. Seperti contohnya Korea. Korea itu tim, kalau nggak salah, tim World Cup-nya mereka. Jadi kayak ternyata basket itu ya nggak sekedar di Indonesia gini kan. Kita mungkin jago di Indonesia atau sudah bisa dibilang bagus. Tapi ternyata kalau sudah keluar internasional, ternyata nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi menurut saya itu menjadi dorongan tersendiri buat saya untuk latihan lebih keras lagi ya, demi Indonesia. Itu. Deg-degan pastilah, aku setiap game itu pasti deg-degan setiap game, every game, mau internasional mau di IBL tetap deg-degan, karena itu kayak apa ya? Ya itu adrenalin tersendiri lah buat saya, deg-degan. Kalau di lengkap sendiri sih menurut saya mungkin memang saya kurang perform ya di perturnamen itu, sehingga mungkin Coach Toro juga nggak menurunkan saya banyak minute play-nya. Aku sama Coach Toro nggak main banyak. Ya kalau jadi pemain juga namanya juga cocok-cocokan sama pelatih sih. Jadi menurut saya ya it's part of the journey lah. Ya. Santai aja. Walaupun sedih hati.
Ya, kenapa? Emang kenapa? Ya, perasaan saya sedih lah pasti kan. Maksudnya saya udah ada di dalam nasional dan saya kayak berusaha banget buat masuk, ternyata belum belum kejadian. Ya, sedih. Sedih pasti, cuman kayak menjadi termotivasi diri sendiri lagi lah buat ya ternyata saya belum layak buat nasional. Jadi kayak saya mau latihan lebih dan lebih lagi gitu lah. Kalau alasan nggak kepilih sih saya nggak tahu, itu kan keputusan pelatih. Pelatih juga punya cocok-cocokan sama pemain lah. Jadi ya itu semua keputusan pelatih sih, saya nggak tahu apa-apa. Ya kesibukan saya waktu itu sih tetap latihan ya, tetap latihan sehari-hari, nambah segala macem, sama saya juga lagi ngelanjutin skripsi saya yang tertunda. Karena saya lebih memilih nasional waktu itu, ya kan? Jadi saya lanjutkan lagi. Terus juga ya, apa ya, mempersiapkan diri untuk menjadi yang lebih baik lagi lah. Jadi waktu itu, waktu ada berita bahwa Setapak mundurin diri dari IBL, itu kan kita juga sebagai pemain juga bingung. Nanti status-status kita, status pemain kita gimana, apa kita masih main IBL atau gimana, ya kan. Jadi kita kayak nunggu kepastian dari bos, karena saya juga masih under contract sama Setapak. Tapi dalam proses itu, banyak klub yang nawarin. Ya ada 4 lah, ada 4 klub lah yang nawarin. Cuman karena saya masih ada kontrak sama Setapak, jadi saya nggak berani memutuskan sepihak. Jadi saya masih nunggu bos, kepastian dari bos, segala macam. So, akhirnya sekarang saya bermain di NSA Jakarta. Begitu. Yeay! Gimana ya? So far sih so good lah. Sadap ya. Jadi kayak ya namanya juga tim baru, teman-teman baru, pasti banyak saya yang perlu beradaptasi sama mereka lah ya kan. Jadi kayak dari chemistry, mencari sukanya pemain ini kan beda-beda. Jadi kayak mencari itu lagi lah. Terus kalau perbedaannya dengan Setapak sih ya nggak beda-beda jauh lah, sama-sama tim profesional. Cuman ya mungkin fasilitasnya lah ya, sama dan pemainnya kalau menurut saya lebih mandiri NSH. Saya agak manja, mandi jarang loh. Jadi cita-cita saya adalah pilot dulu, tapi karena saya punya masalah mata minus, jadi saya mengurungkan niat saya untuk menjadi pilot. Karena katanya nggak bisa, tapi nggak tahu sekarang. Cita-cita yang udah tercapai sih juara IBL udah tercapai, walaupun pingin lagi sih, aslinya pingin back to back dengan tim yang sama, tapi ya karena nggak bisa ya semoga bisa di tim lain ya kan. Terus kalau cita-cita yang belum tercapai ya itulah tadi, membela timnas basket Indonesia, pride. Jadi teman-teman Setapak yang paling dekat adalah Om Acim, karena dulu sempat sekamar sama Om Acim, terus kayak curhat-curhat, bercanda-bercanda sama dia itu asik banget ya kan. Terus sama si Kaleb, Nando, itu teman-teman sekamarku. Terus sama si Bram karena sering keluar, Vincent juga, sama si ya yang seumuran Agassi sih, karena seumuran aja. Jadi kalau dicengin bareng gitu. Jadi gitu. Agassi nih pasti nih. Tuh kan kepalanya Agassi. Pertama,
Ini buat video dadakan, jadi gue juga gak siap mau bilang apa buat Conwit. Tapi ya tetap semangat aja. Buat sekarang sama kedepan-kedepannya, dimanapun kamu main nanti, selalu berikan yang terbaik, ya kan? Selalu fokus dalam latihan, selalu memberikan semua kemampuan yang kon punya buat timnya nanti bakal kon bela di IBL 2019-2020. Terus ya sabar aja, memang hidup ini banyak cobaan. Seperti yang kon udah rasain, mungkin aku juga merasakan, gak tahu cobaannya apa, beda-beda setiap orang. Tapi ya, pesan aku buat kon with selalu semangat, dimanapun kon bermain, dimanapun kon berada, di dalam situasi apapun. Dan jangan lupa untuk selalu update dengan Mr. Soki, Mr. Soki Dancing, atau dengan gaya-gaya ajaib kon nari-nari tarian dan Freddie Mercury. Pokoknya tetap stay healthy, stay blessed, stay well, tetap selalu menghibur orang lain, dan all the best buat kedepannya. Ya, thank you banget sama Agassi supportnya. Terus kayak, ada Mr. Soki. Jadi kita balasnya pakai Mr. Soki aja ya, karena tadi ada requestan dari Agassi, Gonzara, I miss you so mad, bro. Aww. I miss you going to Bali together. Let's party again, Agassi. So, terima kasih Agassi, I'm Mr. Soki. Terus saya masih bakal up to date banget sama Mr. Soki. So, apa ya? Ada salam juga dari Mr. Soki. Good luck buat di Spanyolnya, Agassi. Good luck. Thank you buat semuanya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan dan basket saya adalah pastinya kedua orang tua saya. Karena mereka juga yang kenalin saya di dunia basket. Mereka berdua yang selalu nganterin saya waktu saya SMP, SMA, nganterin saya ke tempat latihan, nungguin saya di tempat latihan. Jadi ya mereka berdua adalah yang paling berjasa lah buat karir basket saya. Jadi saya juga ingin mencoba untuk membanggakan kedua orang tua saya dengan bisa lulus S1 dulu ini, karena udah disuruh lulus sama papa. Dan kalau bisa saya bisa membela nasional lah ke depannya. Ya aku mau ngomong terima kasih buat semuanya, papa mama, Koko juga yang selalu dukung saya dalam kehidupan saya dan karir basket saya. I love you full lah. Sekarang kita masuk pada fun fact Widianta Putra Teja. Gak pernah main 5. Jadi saya emang gak pernah main 5 karena saya langsung dari SMA naik ke Liga Profesional. Karena waktu itu ceritanya waktu di pre-season saya main di Aspakan waktu itu namanya, udah bagus. Jadi kayak gak tahu gimana lah, jadi kayak bosnya suruh aku langsung naik aja udah ke pro, gak usah ikut beasiswa kuliah gitu. Jadi ya saya nggak bisa main liga mahasiswa karena itu sih. Jadi saya langsung dari SMA ke liga pro, itu intinya. Oke. Set. Ex atlet wushu. Jadi saya emang dulu emang apa ya, waktu SD SMP itu kayak semua olahraga dimainin, kayak futsal, badminton, basket, semuanya dimainin. Nah termasuk salah satunya adalah wushu ini. Tapi wushu ini kayak lumayan yang berprestasi sih, jadi kayak saya sempat ikut kejuaraan nasional tapi ujung-ujungnya juga kalah. Jadi ya prestasinya cuma menjadi partisipan doang sih, itu aja.
jago main piano klasik. Kalau dia mau jago sih kayaknya biasa aja ya, cuman emang dulu les piano. Terus kayak ya apa ya, lama banget lah les piano. Terus kayak les-lesku itu kan kayak les yang bener-bener les gitu loh. Jadi kayak ada kelasnya dari awal ujian segala macem, terus sampai akhirnya aku memutuskan berhenti karena gimana ya jelasinnya. Karena waktu itu ujian untuk grade 5 dan itu mahal. Karena aku juga ada passion di piano, so akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Kebalik. Brewokan karena BK. Itu benar sekali. Jadi kayak emang apa ya? Termotivasi brewokan itu karena lihat Beckham. Kalau kalian perhatiin, saya dulu di tahun pertama sampai tahun kedua saya di Liga IBL nggak pernah bewokan, baru tahun ketiga, keempat, ya sekarang, sampai sekarang bewokan karena Beckham. Itu. Karena Beckhamnya kenapa itu ya karena ganteng, ya kan, keren, macho, manly, gitu kan. Oh, ya kan. Coba dulu turunin dulu biar kayak Beckham. Nah, kan kayak Beckham kan? Tuh. Okay. Ya, Beckham KW1. Oke. Okay. 97 rasa 87. Jadi seperti yang kalian tahu di awal saya sudah jelaskan semua biodata saya. Saya adalah kelahiran 97 yang berarti umur 22 tahun. Tapi 97 rasa 87 ini karena muka saya seperti 87 sepertinya. Jadi itu emang kayak apa ya? Ada kenyataannya, ada apa ya? Apa ya? Ada faktanya. Karena terbukti kayak waktu itu sempet ada orang strangers gitulah, kayak anak kecil gitu kan. Kenalan, terus ditanyain sama anak-anak, "Coba tebak dong umurnya Koko ini berapa?" gitu kan. Dia nyebutnya 30 sekian lah pokoknya. Yang itu berarti sejauh harapan saya. Jadi saya sedih 87. Padahal 97. Iya, seperti itu. Jadi buang aja. Huya! Ya, sekian fun fact saya. Oke. Okay. Dipanggil timnas lagi mau apa enggak? Yes. Sempat mau pensi basket? No. Pernah nikung? No. Pernah ditikung? Yes. Yeah. Pernah ada pensi menarik hati? Pernah. Mau pindah jadi atlet e-sport? No. Sempat ditawarin jadi atlet e-sport? No. Sempat ditawarin sama tim e-sport? Yay. Jangan lupa nonton video ini ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagramku di bawah ini. Bye. Out. Izinkan aku untuk meraih kawinnya. Semalam saja bersamamu mengelang asmara. Game over. Jadi guys, kenapa aku dari tadi bawa ini? Karena ini adalah boneka kesayanganku. Jadi kalau setiap tidur aku selalu bawa ini. Dan ada namanya. Namanya adalah Mr. Papui. Karena aku suka Minion, Papui, Banana.